Guys, kalian pernah dengar soal kartun The Simpsons yang kerap dianggap meramalkan kejadian di masa depan? Ternyata, karakter kartun berwarna kuning ini juga muncul loh di peti mumi kuno dari Mesir atau disebut sarkofagus. Jadi gini ceritanya. Pada 2023 lalu, arkeolog Mesir menemukan sarkofagus mumi di pemakaman kuno. Peti mumi lawas ini diperkirakan usianya 3.500 tahun. Di bagian tutup sarkofagus itu, ada pahatan bergambar mirip Mark Simpson, salah satu karakter utama di kartun The Simpsons. Lantas, benar gak sih kalau itu kartun The Simpsons? Dilihat dari penampilannya, pahatan di sarkofagus itu sekilas memang mirip dengan karakter Mark Simpson. Gambarnya berupa seorang perempuan berwarna kuning, mengenakan dress panjang warna hijau, dan punya rambut biru berbentuk persegi panjang. Tapi, para ahli percaya kalau gambar itu bukan Mark Simpson, melainkan seorang wanita yang dikubur di peti mati itu. Soalnya, peti mati itu berisi sisa-sisa mumi milik Thaddeus, yang merupakan putri imam besar Dehauti di tepi barat Sungai Nil. Mumi itu ditemukan dalam kondisi sangat baik, mengenakan topeng dan bergaun manik-manik. Di sebelahnya, ditemukan juga peti mumi lain yang diyakini milik seorang wanita bernama Neni. Neni adalah pelantun Dehauti yang dimakamkan pada akhir dinasti ke-20. Para arkeolog percaya, tempat makam itu adalah tempat peristirahatan terakhir bagi pejabat senior dan pendeta selama periode kerajaan Baru Mesir tahun 1550 hingga 1069 sebelum Masehi. Nah, gimana menurut kalian guys? Kiranya mirip Mark Simpson nggak sih? Komen di bawah ya!